Siapa ya yang udah curi sembako itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Tante? Al. Apa kabar? Baik. Oh ya, Tante ngapain dari rapat kesini? Tante tuh pengen ngundang kamu ke acara pesta ulang tahun pernikahan Tante sama Om. Acaranya tadi diadainnya di restoran Tante. Sebelumnya, makasih Tante. Tapi apa Om Praja masih mau lihat aku ya? Mau dong. Om Praja teh sekarang udah berubah pisan. Kamu pasti boleh datang. Ya udah kalau gitu Tante. Insya Allah aku datang. Bener ya, Tante tunggu kehadirannya. Ya udah Tante pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kenapa? Makeup aku dengannya cantik banget. Cinta fan sih jujur kok enggak apa-apa aja sini enggak apa-apa karena aku tak sia tak sia untuk jatuh cinta yang hanya sepihak. Semoga aja Al jemput gue ya. Aku curiga dia yang kudamba hanya pura-pura padahal aku bersungguh. Ada kira si Al yang bakalan jemput. Kamu teh pasti mau ke restoran mamaku kan? Iya, iya. Gue mau ke restoran nyokap-nyokap. Udah yuk. Coba dengin aja. Gue harus selidikin soal sikap palsunya si Galih yang Al bilang. Biar gue bisa buktiin omongin si Al tuh benar atau pasan dia doang. Kamu cantik banget ya. Makasih chef. Lupa. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Yaudah, yuk. Asalkan kamu yang menjadi garis finishnya. Kata orang Sabtu Minggu itu weekend. Tapi cintaku padamu will never end. Perlahan, nanti kepresan. Saya mencium aroma-aroma bau orang cantik. Siapa ya? Oh, ini ternyata. Gak usah pegang-pegang. Kan pacar aku. Pacar-pacar. Gak boleh aku ngaku. Mau percaya. Lihat aja. Iya, diliatin. Berangkat ya sini? Yaudah, ayo. Ya. Gendong gak? Wow. Ya, ya, ya. Ini beneran. Walib. Saya juga bingung, ini teh kayak bidadari turun dari langit. Kalian teh sahanya. Emang ini sombong. Ayo, ayo.